karena hana sabah rukun. Buat dah rukun hana, hana harta pun dah perai. Karena tidak ada harta, sama dengan hana urung mati pun dah ada perai. Walaupun le urung pubur ronyo urung hana mati, kali ke perai je. Jadi bab hutang bukan bab faraid. Begitu juga bab wasiat bukan bab faraid. Kalau bukan bab faraid, bagaimana andai kata seorang seperti yang saya sampaikan hari itu, seseorang itu dia meninggalkan hartanya 100 juta, nilainya utang pun 100 juta. Berarti tidak ada peninggalan, enggak ada bab faraid. Karena faraid ini tiga rukunnya. Yang pertama adanya orang mati. Yang kedua ada ahli waris yang ditinggalkan masih hidup. Tidak bicara ahli waris yang sudah mati, karena orang mati tak punya hak memiliki. Yang ketiga ada peninggalan harta yang ditinggalkan oleh si mayat karena akibat matinya. Kalau hutang 100 juta, kemudian harta kekayaannya 100 juta, sama dengan dalam kasus keluarga tersebut tidak ada masalah faraid. Karena hana sabah rukun. Buat dah rukun hana, hana harta pun dah perai. Karena tidak ada harta, sama dengan hana urung mati pun dah ada perai. Walaupun le urung pubur ronyo urung hana mati, kali ke perai je. Nyankan perai menurut agama, menurut ulai rau aku. Menurut ulai kita nyok perai je. Ini berkaru-karu perai apa? Nyok perai ke pedu ajuana ke jok jok terat orang tanpa. Nyankan perai ni ku. Menya memenuhi syarat dan rukun hibah, iwa ke hibah. Kon faraid, bukan bab faraid yang dipegah dari Rasulullah nisful ilmi konnya. Bukan bab faraid yang dipegah Rasulullah awalu yunza konnya. Ya. Kutinya nyan bab hadiah atau hibah urang si kepada ana, ikuti aturan hibah. Ada syarat, ada rukun tentang bab hibah dalam fiqah. Tanya bagus deh, kiban bab hibah.